Wah, wah, wah. Comelnya polkadot tu. Bukan polkadot lah, Ifan. Polkadu. Eh, Ifan rasa tu polkadot. Polkadot. Habis tu jawapannya polkadot ke polkadot? Didik TV KPM. Ifan. Ya, saya Mira. Ini perincian tentang konsep baharu dalam slot Didik TV untuk murid-murid tahap 2. Ni yang baru punya? Ini yang baru punya. Okey, terima kasih Mira. Okey, sama-sama. Sekejap, saya tengok dulu. Wow. Kalau Ifan tengok perincian terbaru ni, lebih menarik dan jelas mengenai konsep untuk slot tahap 2 Didik TV KPM. Dengan penekanan terhadap penafsiran murid dalam bilik darjah. Jadi Ifan rasa kawan-kawan dekat rumah pun dah tak sabar nak tahu siapakah guru kita. Jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Bermulanya hari ini kita akan mulakan dengan konsep yang baharu bersama dengan anda yang sedang menonton di rumah. Baiklah, sebelum itu hari ini kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran apa? Matematik. Dan pastinya kalau ada host Irfan Syahmi di sini, akan ada juga guru yang akan menemani saya. Jadi siapakah beliau? Jom kita panggil beliau ke dalam studio. Cikgu, silakan masuk. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu sihat cikgu? Alhamdulillah. Baik, sebelum tu cikgu, apa kata kita nak perkenalkan cikgu kepada penonton di rumah? Jadi dipersilakan. Okey. Cikgu Norizan binti Osman dari SK Alor Pungsu Bagan Serai Perak, Nun jauh di utara sana. Nun jauh di utara sana. Ya, betul. Cikgu dah berapa tahun pengalaman mengajar cikgu? Cikgu dah 22 tahun mengajar, Ifan. Lebih kurang setahun je umur saya cikgu. Dah lama ni. Lama dah cikgu. Baik cikgu, sebelum tu cikgu, kita kena sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi cikgu, di situ kita sediakan je pewarna mingkuman untuk cikgu. Jadi dipersilakan untuk gunakan terlebih dahulu. Okay, silakan. Baik. Keluar dah cikgu. Cikgu pusing sikit. Okey, silakan cikgu. Baik, boleh. Dan kita kena sentiasa jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Dan sentiasa pakai pelitup muka di mana jua anda berada. Dan hari ini cikgu, bukan kita berdua saja, kerana kita bersama-sama dengan murid-murid cikgu yang berada di dalam talian. Kalau itu, jom kita bersama dengan mereka. Assalamualaikum, apa khabar? Ada tak mereka di sana? Baik. Okey. Jadi cikgu, sekarang ni kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Okay. Jadi yang pertama, boleh tak kita nak berkenalan dengan adik Muhammad Amin? Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amin bin Abdullah dan boleh panggil saya Amin. Baik, Amin sekarang ni berada di darjah berapa? Darjah 5. Darjah 5, 11 tahun cikgu eh? Ya, betul. Okey, baik. Selamat perkenalan Amin. Terima kasih. Okey, yang kedua kita nak berkenalan dengan adik Nur Hawa Firdaniau. Sedap namanya. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hawa Firdaniau binti Jamaluddin. Boleh panggil saya Hawa. Hai Hawa, selamat berkenalan. Baik, dah makan ke belum tu? Dah. Dah, okey. Nampak kenyang dekat situ. Baik, dah bersedia. Dan yang seterusnya kita akan bersama dengan Nur Adam Firdaniel. Dipersilakan. Nama lebih kurang sama eh? Ni sebenarnya kembar je. Kembar. Okey, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Adam Firdaniel. Boleh panggil saya Adam. Baik, Adam tadi kembar dengan Hawa ke? Oh, kembar. Jadi cikgu ada murid kembar dekat sekolah. Ya, betul. Okey, baik.
Dan kita akan persilakan yang terakhir cikgu eh. Kita ada Ahmad Adli, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Adli bin Budiman. Boleh panggil saya Adli. Baik Adli, selamat berkenalan. Jadi Abang Ifah nak tanyalah, adakah adik-adik dekat rumah tu dah bersedia untuk pembelajaran hari ini? Cuba angkat sikit tangan. Cuba angkat tangan sikit kalau dah bersedia. Okey, baik. Itu dia cikgu, anak-anak murid cikgu yang berada dalam talian. Dan saya yakin penonton di rumah juga dah bersedia untuk belajar hari ini. Jadi apakah topik yang kita sentuh hari ini cikgu? Silakan. Ya Ifan, tajuk kita sebenarnya hari ini ialah Pokadut. Pokadut? Ya. Oh, bukan Pokadut tadilah. Bukan. Pokadut. Okey. Okay. Apa itu Pokadut? Jom silakan kita sama-sama tengok. Baik. Silakan cikgu. Pokadut. Okey, okay. Jom kita kenali apa itu poligon sekata. Sebenarnya pokadut tu ialah poligon sekata dan sudut. Itulah tajuk kita pada hari ini. Pasal poligon cikgu ya. Ya, betul. Okay. Lah macam yang cikgu tunjukkan dekat depan ni, ada 6 jenis poligon. 6 jenis poligon. Ya, betul. Baik, apa itu poligon sekata? Baik, poligon sekata sebenarnya adalah poligon mempunyai bentuk tertutup yang mempunyai 3 atau lebih sisi yang sama panjang, bilangan paksi simetri yang sama dan bilangan sisi dan mempunyai sudut pedalaman yang sama besar. Okey, kejap lagi kita akan tengok apa dia poligon sekata. Silakan cikgu. Okey. Jom sama-sama kita buat. Hari ini, baik, cikgu ada beberapa batang aiskrim. Okey, anak-anak cikgu dan anak-anak di rumah juga boleh cuba membentuk poligon menggunakan batang aiskrim ni. Baik, sebelum ni kamu dah belajar apa itu poligon. Baik, cuba kamu bentukkan satu jenis poligon yang telah kamu pelajari menggunakan batang aiskrim yang ada. Baik, anak-anak yang di rumah, kalau tak ada batang aiskrim, boleh juga gunakan penyepit baju. Penyepit baju pun boleh juga, boleh. Cikgu. Okay. Jadi kita boleh sama-sama buat hari ini. Baik, okay. Anak-anak cikgu, boleh tak kita sama-sama buat bentuk poligon yang telah kamu belajar sebelum ni? Sebab masa dia orang kat tahun 4 dan 5, dia orang masa tahun 3 dan 4 dia orang dah belajar. Oh, dah belajar sebenarnya juga. Jadi untuk kita apa di darjah 5 ni mereka acak pengukuhan lagi cikgu ya. Okey, bagus. Okey. Baik, Adli, bentuk apa yang kamu bina tu Adli? Boleh tak ceritakan dekat Abang Irfan dengan Cikgu Nurizan di sini? Pentagon. Pentagon. Okey, betul tak cikgu Pentagon? Betul, bagus Adli. Kenapa dipanggil Pentagon Adli? Silakan. Sebab dia ada 5 penjuru. 5 penjuru. Okey, betul. Lagi? Nampak tak bentuk yang Adli dah bina tu? Dia ada 5 apa tu di situ? 5 sisi. Ya, bagus. 5 sisi yang sama panjang. Baik. Okey, bagus Adli, tahniah. Okey, Adam. Adam bina bentuk apa tu? Okey, cikgu, sebelum kita teruskan dengan Adam, cikgu, kita nak berhenti berehat seketika boleh? Boleh. Kita kembali selepas ini di tahap 2 Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di tahap 2 Didik TV KPM. Tadi kita ada berapa orang cikgu? Ada 4 murid-murid kan? Tetapi sekarang ni kita akan tambah lagi seorang nama cikgu yang diberi nama Nur Safia. Apa khabar? Assalamualaikum. Silakan Nur Safia. Waalaikumsalam. Kenapa Safia tadi tolong mak masak dekat dapur eh? Apa khabar Safia, sihat? Sihat.
Alhamdulillah. Okey, Safia dah bersedia ke untuk pembelajaran hari ini? Kalau ya, cuba angkat tangan sikit. Dah. Baik. Itu dia cikgu. Nampaknya dah lengkap anak murid cikgu. Okay. Ada 5 di sini. Dan kita berada di slot tahap 2 sekarang. Dan kita nak teruskan dengan aktiviti tadi. Kita nak tanya dengan Adam cikgu. Boleh. Mengenai apa bentuk poligon yang telah dicipta oleh. Jadi cikgu, kita persilakan Adam. Okey Adam, boleh tak share dengan kawan-kawan, dengan cikgu, apa bentuk yang telah kamu bina tadi? Silakan Adam. Pentagon. Pentagon. Kenapa Adam kata bentuk tu adalah bentuk pentagon Adam? Sebab dia 5 sisi. 5 sisi. Betul tak cikgu? Okey, bagus Adam. Nampaknya okay. Adam ingat apa yang cikgu ajar. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Okey. Jadi cikgu tanya Adam lagi ataupun nak tanya murid yang lain pula? Okey, cikgu nak tanya Hawa pula. Tadi Hawa. Kita tanya Adam, sekarang kita tanya Hawa pula. Okey, Hawa, boleh tak tunjuk kat cikgu bentuk poligon sekata yang telah kamu bina tadi? Bentuk hexagon. Hexagon? Okey. Katanya hexagon cikgu. Hexagon. Okey, hexagon. Hawa boleh tak cerita sikit apa ciri-ciri hexagon? Ada 6 penjuru. Lagi? Boleh tak Hawa tunjukkan dekat mana yang dikatakan penjuru tu? Dekat hujung sini. Okey. Okay. Bagus Hawa, tanya. Okey, cikgu nak bagi 1 bintang untuk Hawa. 1 bintang untuk Hawa. Yeah. Jadi cikgu nak saya lekatkan ke? Ah, okey, baik. 1 bintang untuk Hawa. Tanya. Hawa, di manakah anda? Okey, di sini. Okay. 1 bintang untuk Hawa. Cikgu, sebelum kita teruskan, Ifan ada satu soalan untuk cikgu. Okey, boleh. Jadi apa perbezaan antara sisi dan juga penjuru? Okey. Baik. Sebenarnya Ifan, sisi ni adalah ni 1, 2, 3, 4. Penjuru pula adalah, kalau dulu kita kenali penjuru ni sebagai bucu. Bucu, okey. Ah, dia berbentuk tajam. Ni, yang tajam ni kan 1, 2, 3, 4. Macam kita main bola sepakkan penjuru. Betulah. Jadi maknanya kalau ada 4 sisi akan ada 4 penjuru. Betul. Takkan berubah nilainya. Ya. Yeah. Baik cikgu. Terima kasih atas penjelasan tadi. Okay. Dan seterusnya cikgu, kita nak bersama dengan anak murid yang lain ke ataupun kita okay, nak buat. Okey, kita akan teruskan. Okey. Jom Adam, jom Ifan kita buat saya. Sama-sama. Okey. Okey, cikgu ada geobot. Apa kita nak buat dengan geobot ni? Kita akan bina poligon sekata dengan menggunakan getah. Getah? Okay. Kita nak main getah lah hari ni. Nak main getah pula hari ni. Okey. Okay. Ini Ifan punya cikgu? Ya, betul. Cuma je Ifan punya. Yalah, okey. Okay, jom murid-murid di rumah dan rakan-rakan dan anak-anak lain di rumah juga. Kita cuba sama-sama membina poligon sekata. Baik. Okey. Cikgu akan tunjukkan satu. Okey, cikgu akan letakkan satu di sini. Apa cikgu nak bina ni? Itulah, agak-agaknya kan. Cuba mula-mula dekat rumah teka, apakah bentuk yang akan dibuat oleh cikgu? Okey. Siap. Bentuk dah. Apa ni, Irfan? Segitiga. Pandai. Tetapi, lebih tepat lagi, segitiga sama sisi. Okey. Baik. Macam ni cikgu nak bagi bintang kat Irfan juga. Ya, lagi ada nama saya ke tak? Tak ada pula nama saya. Okey. Tak apa. Kita bagi dekat nama cikgu je. Dengan menggunakan geobot yang kamu ada tu, cuba kamu bina satu bentuk poligon sekata. Sekata. Nanti kita tengok sama-sama. Cikgu Ifan rasa Ifan dah siapkan satu. Cepatnya. Tak apa, kita bagi masa dulu dekat anak murid kita yang berada di rumah dan penonton juga yang berada di rumah. Okey, cikgu, kalau tiada geobot kita nak guna apa cikgu? Okey, sebenarnya geobot ni kalau sini cikgu buat dengan paku-paku. Okey. Okey, boleh juga kita gunakan menggunakan bahan-bahan yang lain. Kadang-kadang kan adik-adik kita kan ada mainan dekat rumah tu. Betul, kan? Betul cikgu. Boleh guna butang. Dan kita susun dan kita boleh buat bentuk. Okey. Ada-ada yang dah siap tu cikgu? Wow.
Okay, Ifan nampak dekat sini Adli dah tunjuk dah. Amin pun sama. Lagi Hawa. Mana ada Adam kita tadi? Okey, cikgu. Okey, baik. Adli, bentuk apa Adli bina tu? Boleh tak terangkan dekat cikgu? Oktagon. Oktagon. Okey, kenapa dipanggil oktagon? Boleh tak Adli sebab jelaskan? Sebab ada 8 sisi. Okey, bagus sisi. Adli, ada 8 sisi. Okey, cikgu tulis ya. Oktagon ada 8 sisi. Okey, dah ada kat sini. Baik. Adli, boleh tak jelaskan kepada cikgu, oktagon ni ada berapa penjuru? 8 penjuru. Bagus. Baik. Okey, ada berapa sudut Adli? Berapa sudut? 8 juga. Boleh tak Adli tunjuk dekat rakan-rakan di rumah yang mana satu yang kita panggil sudut? Okey, Adli tunjuk. Okey, sebenarnya okey, yang lebih tepat ya Adli, sudut adalah dalam ni sebelah ini. Antara bucu, antara penjuru dan penjuru kita panggil sudut pedalaman. Sudut pedalaman, okay, cikgu ya. Baik. Baik, ada 8 sudut. Okey. Baik, Tahniah Adli. Terima kasih Adli, cikgu. Satu bintang untuk Adli. Berapa? Satu bintang ya. Satu bintang. Okey. Hari ini kita akan kumpulkan banyak bintang. Baik. Okey, Adli satu bintang. Okey. Baik, cikgu nak Amin lah, Amin. Bentuk apa yang Amin lukis buat tu dengan getah tadi? Silakan Amin. Segi empat sama. Segi empat sama. Okey, betul. Segi empat sama. Kenapa dipanggil segi empat sama, Amin? Sebab ada empat sisi. Empat sisi. Okey, betul. Empat sisi. Tetapi lebih tepat lagi, empat sisi yang... Yang sama. Bijaklah hati kita ni kan. Okey, tanya. Okey. Empat sisi yang... Sama. Okey. Betul. Penting cikgu kalau kita nak sebutkan perkataan sama tu. Ya. Sangat penting sebab poligon sekata mesti sama panjang. Okey. Sisinya semua sama panjang. Okey, satu bintang untuk Amin. Amin. Okey, abang letak dekat sini eh. Amin, okey. Satu bintang lagi. Baik. Nanti siapa yang dapat kumpul banyak bintang, cikgu akan berikan hadiah. Oh, saya pun nak juga ada kalau macam tu cikgu. Okey, baik. Adam? Adam dah bersedia? Okey, silakan Adam. Tunjukkan. Semua rakan-rakan kat rumah nak tengok ni. Adam buat bentuk apa? Heptagon. Okey, heptagon. Tadi kita ada heksagon. Sekarang kita ada heptagon. Apa beza, Adam? Heptagon ni ada berapa sisi, Adam? 7. Okey, betul. Ada 7 sisi yang sama panjang. Okey. Ada berapa sudut, Adam? 7. Okey, boleh tak Adam tunjukkan dekat cikgu dan rakan-rakan di rumah? Macam mana kita nak tengok sudut pedalaman tu, Adam? Kat mana, Adam, sudut dia? Kat sini. Okey, di situ. Dia sebelah dalam kan? Okey, ada berapa? Tunjukkan ketujuh-tujuh dia sekali. Satu. Dua. Baik. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Okey, bagus. Tanya. Berikan tepukan untuk Adam. Okay. Baik. Terima kasih, Adam. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Kita nak bagi bintang tak, cikgu? Okey, mesti nak bagi bintang. Okey. Adam kita bagi satu bintang. Mana nama Adam dekat sini? Okey, ini dia. Baik, cikgu. Selesai? Okey. Baik. Kita teruskan lagi untuk mencari paksi simetri. Paksi simetri. Apa itu paksi simetri ya? Boleh tak siapa-siapa terangkan kat cikgu Adli apa itu paksi simetri? Bahagian yang sama. Okey, bahagian yang sama. Adam ada tak jawapan lain, Adam? Silakan, Adam. Apa itu maksudnya? Paksi simetri.
Okey, mungkin ada Adam boleh buka mikrofon terlebih dahulu. Okey. Okey. Boleh tak Adam? Okey. Ke garisan yang boleh. Okey, lagi. Garisan yang boleh. Membahagikan. Betul. Lagi Adam. Okey, sikit je lagi Adam. Sikit lagi. Dah hampir tepat dah garisan tu. Garisan yang boleh membahagikan. Membahagikan apa? Apa yang kita buat hari ni? Ha, apa yang kita buat? Membahagikan apa? Silakan sikit lagi dia Adam. Sikit lagi. Membahagikan bentuk. Okey. Mhm. Bentuk apa? Bentuk poligon. Baik, bentuk poligon. Okey, kepada kepada bentuk yang sama. Okey, kepada bentuk dan lebih tepat lagi kepada bahagian yang sama besar. Tahniah. Okey, Adli tadi pun sebenarnya hampir tepat. Okey. Baik, cuma sebenarnya paksi simetri. Okey. Adalah garisan. Kalau kita bahagikan, kita letak garisan simetri, kita akan dapat bentuk tu kepada bahagian yang sama bahagian besar. Okey. Okay. Jom cikgu tunjukkan. Silakan cikgu. Okey. Cikgu ambil bentuk apa cikgu? Okey, segitiga. Ifan nak cuba. Segitiga sama sisi. Okey, cikgu ada bentuk apa ni? Segitiga sama sisi. Sekarang cikgu nak cari berapa bilangan paksi simetri. Okey. Okey, bilangan garisan simetri. Okey, cikgu lipat. Lipat dua, okey. Cikgu lipat dua. Okey, pastikan bila kita lipat mesti dapat bahagian yang sama besar. Sama besar, okey. Kalau tidak dia tak namakan garisan simetri. Okey. Okey, cikgu dah dapat satu. Okey. Ada lagi tak? Ada kalau lagi kita tak, lipat bahagian tu jadi sama besar. Bagaimana ni cikgu? Okey, cikgu lipat kod ni pula lah. Okey. Okey, sama besar sama ni. Sama besar cikgu, okey. Sama besar. Okey, cikgu dah dapat dua. Satu, dua. Okey. Okey, cikgu cari lagi lah. Cikgu lipat macam cari ni lagi pula. Okey. Lepat. Cikgu dah dapat satu, dua, tiga. Inilah yang kita namakan garisan simetri. Okay. Jadi segi tiga sama sisi ada tiga garisan simetri. Okey. Maknanya semua bentuk tu cikgu yang dihasilkan adalah bentuknya saiz yang sama cikgu. Ya, betul. Okey. Yang dengan syarat panjang sisinya mesti sama panjang. Panjang sisinya mesti sama panjang. Baik. Baik. Okey, cikgu nak bagi tugasan lah. Tugasan. Kau siapa cikgu? Anak-anak cikgu ni. Okey. Cuba kamu cari bilangan garisan simetri pada bentuk poligon yang ada pada kamu. Okey cikgu, kita pandang ke sana. Baik. Okey. Silakan. Okey, kita bagi masa dulu ke cikgu sekejap. Agak-agak ni cikgu, mereka ni suka gunakan bentuk yang macam mana? Bentuk yang ada lima sisi ke atas ke, lima sisi ke bawah ke? Okey, sebenarnya lima orang cikgu dah bagi seorang satu bentuk. Oh, seorang satu bentuk. Semua lain-lain lah lain-lain. Okey, cikgu dah buat bentuk segitiga. Jadi yang lain akan cubalah. Baik. Okey. Dah ada yang bersedia ke masih perlukan sedikit masa untuk kita membuat paksi simetri itu? Okey. Okey, nampaknya Amin dah siap. Mungkin cikgu boleh tanyakan Amin dulu cikgu. Okey. Amin. Okey, Amin dah tunjukkan kat situ. Ada berapa garisan simetri kamu, Amin? Dua. Dua. Boleh tunjuk tak kat cikgu? Yang mana yang dikatakan dua tu? Satu, dua. Okey, bagus Amin. Tahniah. Okey, segi empat sama ada dua garisan simetri. Baik. Nak bagi bintang lah cikgu. Okey. Sebagai ganjaran dapat menjawab soalan dengan betul. Amin. Oh, Amin ada dua bintang lah cikgu. Okey. Baik. Kita teruskan lagi dengan Safia lah. Safia. Safia. Safia dapat bentuk apa Safia? Silakan adik Safia. Oktagon. Okey. Boleh tak Safia tunjukkan dekat kawan-kawan kita kat rumah
ada berapa garisan simetri pada sebuah oktagon? Ada berapa tu? 6. Ada 6 katanya cikgu. Ada 6. Okey. Safia, cuba Safia tengok oktagon tu ada berapa sisi ke semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Baik, sebenarnya untuk pengetahuan anak-anak cikgu dan juga rakan-rakan di rumah, bilangan garisan simetri adalah sama dengan bilangan sisi. Kalau tadi segitiga sama sisi ada 3 sisi. Betul. Garisan simetri pun ada 3 kan? So sama juga dengan oktagon. Bila ada 8 sisi, maka bilangan garisan simetrinya adalah 8. 8 juga. Okey. Ha, ingat ya Safia. Cikgu dah bintang tak cikgu? Okay. Terima kasih Safia sebab berani mencuba. Okey, satu bintang. Satu bintang untuk sebagai ganjaran. Baik. Okey, kita pun dah dapatkan jawapan daripada adik Safia, adik Amin sebentar tadi dan Adam. Dan sekarang cikgu kita nak berhenti berehat seketika boleh? Okey. Kita kembali selepas ini di tahap 2 Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Nurizan di studio untuk pembelajaran mengenai mata pelajaran matematik. Dan untuk segmen ini kita akan bersama-sama menelusuri mengenai satu alat yang diberi nama protractor. Okay, betul. Betul lah cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh mulakan. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Ifan. Sebelum cikgu nak perkenalkan apa itu protractor yang Ifan sebut tadi, cikgu nak sambung sikit yang tadi tentang pepenjuru. Pepenjuru? Ya. Okey. Apa itu yang dikatakan pepenjuru? Baik. Silakan cikgu. Okey. Baik. Pepenjuru adalah garisan yang menyambungkan daripada bucu ataupun penjuru ke penjuru. Baik, jangan keliru ya murid-murid. Penjuru lain, pepenjuru lain. Lain eh? Okey, okay. Lain ya Irfan. Pepenjuru yang ni tadi kan? Betul. Cikgu cakap. Okey, bentuk ni ada berapa penjuru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cikgu kan? Ya, betul. 7. Tetapi, pepenjuru adalah garisan yang menyambungkan daripada penjuru ke penjuru. Baik. Ha, maka untuk mencari pepenjuru, kita perlu menggariskan daripada penjuru ke penjuru. So ini adalah bentuk heptagon. Agak-agak ada berapa ya pepenjuru di heptagon ni? Boleh tak? Siapa-siapa tolong cikgu Adli. Boleh Adli, tak? Silakan Adli untuk menjawab soalan cikgu kita. Ada berapa pepenjuru pada sebuah heptagon? Sekata 14. 14. Okey Adli. Boleh tak Adli tunjukkan pada cikgu macam mana Adli dapat 14 tu? Abang Ifan pun nak tahu juga ni. Kawan-kawan di rumah pun nak tahu juga. Kat mana yang dikatakan 14 pepenjuru tu? Daripada sini ke sini. Okey, tunjukkan ni. Tunjukkan Adli. Silakan daripada dia. Sini ke sini. Okey. Daripada satu. Sini ke sini. Okey. Daripada sini ke sini. Baik. Daripada sini ke sini. Lepas tu yang ni ke sini. Okay. Yang ni ke sini. Yang ni ke sini. Yang ni ke sini. Semua ke situ. Okey. Baik. Okey, terima kasih Adli. Semua ada 14. Pepenjuru. Bukan penjuru ya. Pepenjuru. Okey, terima kasih Adli. Baik, cikgu ada soalan lah nak uji minda. Siapa cikgu nak kena jawab tu cikgu? Okey, siapa ni nak kena jawab soalan cikgu ni? Cikgu nak Irfan lah pilih. Saya pilih. Mungkin saya nak kena jawab. saya pilih. Okey, saya nak pilih adik Safia lah. Boleh tak cikgu? Boleh. Okay, silakan Safia. Okay, Safia. Apakah soalan ni cikgu? Baik.
Sekiranya, dengar baik-baik ya, cikgu ingin membina sebuah bangunan berbentuk pentagon. Pentagon. Apa ya? Yang mempunyai 5 penjuru dan cikgu hendak membuat banyak laluan rahsia kat dalam bangunan tu. Oi, laluan rahsia? Okey. Berapakah laluan rahsia yang boleh cikgu bina dalam bangunan pentagon ini? Baik. Sila jawab. Wah, nampak dah bersedia tu. 5 perpenjuru. 5 perpenjuru. Okey, baguslah. Jom kita tengok betul tak? Okey, laluan rahsia. Ini bentuk pentagon. Okey, ini bentuk pentagon. Ada 5 sisi, 5 penjuru. Dan kita nak mencari laluan rahsia. Ataupun dalam kata lain adalah perpenjuru. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tahniah. Tahniah Safia. Bagus. Ada 5 ya cikgu untuk pentagon. Dan saya yakin dan percaya cikgu, adik-adik kita yang lain, penonton kita di rumah pun dapat menjawab soalan ini dengan baik, insyaAllah. Betul. Okey. Baik, kita teruskan. Satu lagi soalan uji minda. Uji minda lagi. Okey. Baik. Ada di rumah juga boleh mencuba untuk menjawab soalan cikgu. Kita sama-sama jawab. Kamu diberi pilihan. Okey, dengar sama-sama ya. Kamu diberi pilihan untuk membina sebuah bangunan yang paling banyak laluan rahsia. Senang kan kalau jadi apa-apa nak selamatkan diri betul, kan? Betul, cikgu. Okey, ada kecemasan ke, ada kebakaran kan? Okey, agak-agak kamulah. Bangunan berbentuk apakah yang akan kamu bina? Yang paling banyak laluan rahsia. Daripada poligon sekata yang kita dah pelajari tadi, kita ada 6 poligon sekata. Okey, berbentuk bangunan apakah yang kamu akan bina? Ya cikgu, lagi kalau kita ada ramai orang dalam bangunan cikgu, kita perlukan lagi banyak laluan rahsia untuk selamatkan diri. Jadi supaya berlaku kecemasan, senang kita nak selamatkan diri kan. Apakah bentuk yang sesuai? Ya. Melalui bentuk poligon sekata ni. Bentuk yang paling sesuai. Paling banyak laluan rahsia. Okey. Ada siapa yang? Siapa yang jawab tadi tu? Sila angkat tangan. Saya. Okey, Safia, apakah jawapannya? Oktagon 20 perpenjuru. Wow, tahniah. Oktagon 20 perpenjuru. Okey, kita tengok betul tak? Betul tak 20 macam tu kan? Okey. Tengok. Siasat dulu. Oktagon. Ini oktagon tadi ada 8 sisi cikgu ya? Okey. Ini heptagon. Tadi cikgu cakap tadi bentuk oktagon. 8 sisi. 8 sisi betul. Okey, betul. 20 perpenjuru. Hebatlah Safia ni. 2 bintang untuk Safia. 2 bintang. Kita tambah lagi bintang untuk adik Safia. Mana nama Safia dekat sini? Okey, ada. Dah jadi 3 bintang. Tahniah abang ucapkan. Okey. Untuk adik-adik yang lain, jangan risau. Masih ada masa untuk mengumpul bintang-bintang anda. Okey. Seterusnya, cikgu nak bagi peluang yang lain. Mengumpul bintang. Okey. Baik, bilangan perpenjuru untuk segitiga sama sisi. Tadi kita dah buat 3. 3. Okey. Amin, berapa bilangan perpenjuru untuk segi 4 sama tadi, Amin? 2. 2. Bagus, Amin. Baik, pentagon berapa tadi? Safia? 5. Bagus. Heksagon? Ini berapa? Hawa? Boleh tak Hawa jawab? Heksagon ada berapa perpenjuru? 6. Perpenjuru. Bukan penjuru Hawa, perpenjuru. 9. Okey, bagus. 9. Okey. Heptagon tadi Adli dah jawab. Berapa Adli? 14. Okey, bagus. Dan oktagon tadi Safia dah jawab 20. Okey, tepukan untuk semua. Tahniah bagi saya ucapkan. Dan untuk anak-anak yang mencuba di rumah. Okey. Baik ada semua. Okey, cikgu.
Baik, macam yang Irfan sebut tadi, cikgu nak kenalkan satu alat untuk mengukur sudut. Ini dipanggil protractor. Protractor, ya. Baik, garisan yang kat luar ni kita panggil skala luar. Skala luar. Okey, skala luar. Baik, yang di sebelah dalam kita panggil skala dalam. Baik, garisan sepanjang ini ke ini kita panggil garisan garis asas. Garis asas. Dan yang paling penting, pusat protraktor. Sebenarnya kat tahun 5 pun lah belajar dah, bukan saja di sekolah menengah. Betul. Tapi tahun 5 kita dah perkenalkan dengan protraktor. Okey. Baik. Hari ini kita akan belajar mengukur sudut. Baik. Macam mana kamu nak mengukur sudut? Cikgu terang sikit. Baik. Apakah langkah yang pertama untuk kita mengukur sudut? Okey, cara-cara nak mengukur sudut. Baik, kita cuba sama-sama ya, anak-anak cikgu. Baik, mula-mula. Okey, bentuk yang cikgu tunjukkan di hadapan ni adalah bentuk segi empat. Sama. Sama. Okey, macam mana nak ukur sudut menggunakan protraktor ni? Okey. Mula-mula, kamu letakkan pusat protraktor. Pusat dia kat tengah ni. Yang bulat ni. Okey, letakkan tepat dengan sudut yang kamu nak ukur tu. Okey, macam dalam gambar raja, cikgu ada sudut Q. Okey, kemudian kita letakkan jangka sudut tu atau protraktor tu. Yang kedua, pastikan garisan PQ yang bawah tu bertindih dengan garis asas. Tak mau sat gigi duduk bawah ke duduk atas ke, tak mau. Dia kena duduk ke tengah cikgu. Ya, betul-betul dia bertindih. Keluar pasal utara cikgu. Sampai tak nampak. Okey cikgu, silakan. Okey. Dan seterusnya, kita akan dapati sudut segi empat sama adalah 90 darjah. Sebenarnya Irfan, masa mereka di tahun 4 mereka dah belajar ada 3 jenis sudut. Okey, sudut cakar, sudut tirus dan sudut tegak. Sudut segi tegak. Empat sama ini adalah sudut tegak. Tegak, betul cikgu. So, 90 darjah cikgu ya? Ya, betul. Baik. Baik. Jadi tugasan cikgu seterusnya, cikgu nak anak-anak cikgu ukur sudut yang ada pada kamu. Bentuk poligon yang ada pada kamu. Okey. Adakah mereka telah diberikan bentuk mengikut individu cikgu? Okey. Mereka dah diberikan bentuk dan juga sebuah protraktor yang macam cikgu guna ni, tapi lebih saiz kecil lah. Kecil lah untuk kegunaan di sekolah lah cikgu kan. Baik. Dan penonton di rumah juga boleh untuk mencuba lakukan aktiviti ini bersama-sama dengan kami. Okey, dapatkan protraktor anda, dapatkan bentuk poligon dan sila dapatkan sudut. Berapa sudutnya yang kita boleh dapat hari ini? Baik. Adakah mereka sudah bersedia cikgu? Adakah mereka masih mengira sudut? Kita tunggu sekejap saja lagi. Siapa yang dah boleh tunjukkan pada cikgu? Mula kita dapatkan nombor yang pertama cikgu. Siapa tu? Siapa yang volunteer tadi? Tu? Asal Amin cikgu. Amin. Amin. Amin dapat bentuk apa dan kirakan kepada kami berapa sudutnya Amin. Silakan. Segi empat sama 90 darjah. 90 darjah kata dia. 90 darjah. Okey, betul lah. Orang perak ni. Macam cikgu dah tunjukkan contoh tadi lah. Irfan. Baik. Cikgu nak siapa ya? Siapa lagi cikgu? Adam lah. Adam tunjukkan Adam. Kamu dapat bentuk apa Adam? Pentagon. Pentagon. Ada berapa sisi Adam? 5. Okey, boleh tak Adam bagi tahu berapa nilai sudut pada sebuah pentagon? Sudut pedalaman. 5. Okey, ada bilangan sudut ada 5. Okey, berapa nilai sudut yang Adam dah ukur tadi menggunakan protraktor ni? 108 darjah. 108 darjah. Okey, ada 5 sudut. Adam dah ukur ke semua sekali ke? Sebab poligon sekata nilai sudutnya adalah sama besar. Okay. Kalau dekat sini 108, yang lain pun akan 108 darjah.
Jadi cikgu, kita nak kena darabkan dengan 5 ke cikgu? Ya, betul. Maka kita akan dapatlah jumlah sudut pedalamannya ada berapa kesemuanya. Ada tengah kira ke tu Adam? Okay. Nampak tengah kusuk pemikiran tu. Okay. Tak tengah kira pakai jari ke ada kalkulator kat situ? 108. Okey, kita semak jawapan Adam betul tak? Okey, cikgu ada dekat sini. Okay, kita tengok sama-sama ya anak-anak di rumah. Baik. Sudut, nilai sudut untuk sebuah pentagon, kita letakkan protractor pada pada pusat. Pusatnya pada tempat yang betul. Garis asas mesti bertindih dengan garis AB. Okey. Kemudian kita baca skala luar. Kenapa kita baca skala luar, Irfan? Kenapa cikgu? Sebab sebab dia punya sisi dia dari kosong cikgu kan? Ya. Okey. Baik. Untuk pengetahuan semua, kenapa kita baca skala luar? Sebab tadi cikgu dah terang ada skala luar, ada skala dalam. Okey. Pentagon, kita kena tahu sudut yang ada pada sebuah pentagon adalah sudut cakar. Sudut cakar. Sudut cakar, maka bilangan dia akan lebih besar daripada 90 darjah. Okey, maka jawapan kat situ adalah 108 darjah. Tahniah Adam. Okey, bagus. Terima kasih Adam dan juga Amin kerana berani untuk menjawab soalan cikgu. Dan sekarang ni cikgu, kita pun dah selesai di segmen 3. Kita nak berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot tahap 2 Didik TV KPM. Dan sekarang ni kita berada di segmen yang terakhir. Nak habis lah cikgu? Tapi tak apa, sebab kita ada lagi aktiviti yang akan dilakukan bersama. Jadi cikgu, silakan. Okey, cikgu nak teruskan lagi. Baik, kita dah belajar ada 6 jenis poligon sekata. Kita dah belajar ada sudut pedalaman. Kita dah belajar bagaimana mengukur sudut. Dan cikgu nak uji anak-anak murid cikgu dengan beberapa soalan kuis. Baik. Okey, kita mula ya. Kita tanya dulu cikgu, adakah mereka dah bersedia? Sila angkat tangan untuk kuis ni. Oh, nak tinggi siapa angkat tangan cikgu. Dah apa terjadi cikgu? Jom kita mulakan soalan yang pertama. Kalau semua dah bersedia, jom kita jawab kuis ini. Penonton di rumah juga boleh cuba, okey? Baik, silakan cikgu. Soalan yang pertama. Nampak berdebar tak cikgu? Silakan. Ada berapa jenis sudut yang telah kamu pelajari? Den, siapa nak jawab? Cepat, siapa yang nak bintang banyak tadi? Tiga. Semua orang jawab cikgu. Cikgu nak siapa ni cikgu? Baik, siapa lagi yang jawab? Lagi sekali cikgu boleh tak kita tanya lagi? Siapa nak jawab? Boleh. Baik. Okey. Siapa nak jawab, sila angkat tangan. Siapa cepat, dia dapat. Ada berapa jenis sudut yang telah kamu pelajari? Satu, dua, tiga. Tiga. Okey, saya rasa Amin cikgu. Amin ya? Amin, tiga. Ya, okey, cikgu nak tengoklah tiga ni betul ke tak. Betul ke salah ni, kan? Okey, betul Amin ya. Tiga jenis sudut. Sudut apa? Boleh tak bagi tahu cikgu? Satu bintang untuk Amin. Satu bintang untuk Amin. Kita dah belajar tadi apa? Sudut cakar, sudut tirus, sudut tegak. Okey, soalan yang kedua. Apakah nilai sudut yang terdapat pada sebuah segi empat sama? Sila angkat tangan. 90 darjah. Satu, dua, tiga. Angkat tangan. 90 darjah. Okey, rasa Hawa cikgu. Okey, Hawa. 90 darjah. Betul Hawa. Tahniah. Okey, soalan yang ketiga. Nyatakan bentuk poligon sekata yang mempunyai 7 paksi simetri dan 14 pepenjuru. Okey, kalau ada bersedia. Satu, dua, tiga. Angkat tangan. Heptagon. Adli cikgu. Heptagon ke heptagon Adli? Heptagon. Heptagon. Tanya. Betul sekali tempat jawapannya. Tiga-tiga orang berjaya menjawab dengan betul. Okey, cikgu nak teruskan. Okey, tengok kat depan ni cikgu ada. Okey, boleh tak Hawa bagi tahu cikgu peta apa yang cikgu ada kat depan ni Hawa? Cikgu ada peta bulatan. Okey, baik, kita dah belajar tadi cikgu nak anak murid cikgu buat rumusan. Okey,
apakah ciri-ciri poligon sekata? Okey. Ia adalah bentuk tertutup, saiz sudut pedalaman sama besar. Uh-huh. Baik. Cikgu nak Hawa jawab satu ciri poligon sekata. Boleh tak Hawa beritahu cikgu? Ha, kita nak lengkapkan peta iting. Kita dah belajar dengan guru, dengan cikgu hari ini. Dengan Didik TV. Hari ini kita masuk. Dengan rakan-rakan di rumah. Bentuk. Dan juga rakan-rakan yang lain. Dan juga daripada buku teks yang ada pada kamu. Okay, Hawa, boleh tak beritahu cikgu satu ciri poligon sekata? Bilangan sudut sama dengan bilangan penjuru. Bilangan sudut sama dengan? Bilangan sudut sama bilangan dengan penjuru. Bilangan sudut sama dengan bilangan penjuru. Okey, betul Hawa. Baik, tahniah Hawa. Okey. Baik, bilangan penjuru. Okey, lagi. Baik, yang kedua. Okey, ada lagi dua. Siapa nak jawab? Ada dua lagi ciri poligon sekata yang kita dah belajar. Okey, Adli. Saiz semua sudut sama besar. Saiz sudut sama besar. Okey, cikgu dah tuliskan kat situ Adli. Adli boleh cuba bagi yang lain. Apa lagi? Semua sisi lurus panjang. Semua sisi lurus sama panjang, sama panjang. Sisi lurus sama panjang. Betul Adli, pandai. Okey, satu lagi yang satu akhir lagi. Ni siapa nak bagi jawapan ni? Cepat, satu isi lagi kan? Okey, siapa tu cikgu? Okey, Adam cikgu. Silakan. Okay. Adam. Ha, Adam. Bilangan sudut sama dengan bilangan penjuru. Okey, sebenarnya Hawa dah jawab tadi Adam. Cuba lagi cepat. Bilangan pak si simetri sama dengan bilangan isi lurus. Bilangan pak si simetri sama dengan bilangan isi sisi lurus. Sama dengan sisi Lurus. Okey, tahniah semua. Hebatlah anak murid cikgu semua. Maksudnya semua dah faham apa itu polkadot. Poligon sekata dan sudut. Bukan polkadot cikgu. Ya, polkadot. Polkadot. Dah terjawab persoalan Irfan tadi di awal rancangan. Okey cikgu. Okey, sedikit rumusan dari cikgu, dipersilakan. Okey, pada hari ini sebenarnya kita dah belajar apa yang dikatakan poligon sekata. Okey, kita ada 6 poligon sekata, iaitu segi empat sama, segi tiga sama sisi, dan heksagon, heptagon, pentagon dan oktagon. Sebenarnya poligon sekata ni kesemua ciri-ciri yang ada pada dia adalah sama. Bermaksud sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Okey, penjurunya pun mempunyai bilangan yang sama dengan sisi. Begitu juga dengan sudut. Okey, pada hari ini kita dah belajar bagaimana mengukur sudut dengan cara yang betul. Menggunakan apa cikgu? Okay, menggunakan protraktor. Okey, cikgu. Dan kita nak beri tahu kepada semua yang menonton juga bagaimana caranya untuk mereka lakukan latihan cikgu. Okey. Ada sumber baik. Tu kan? Okey, betul. Baik. Selain daripada latihan yang kita buat, kuis, soal jawab, jadual sebenarnya, okey, rakan-rakan di rumah boleh melayari portal Delima dalam sumberku. Dekat situ ada banyak latihan, panduan untuk semua murid dan ibu bapa tengok untuk belajar lebih lagi tentang tajuk poligon sekata. Baik, jadi anda di rumah boleh dapatkan latihan atau bahan-bahan yang lain melalui portal Delima dalam sumberku. Okey. Baik, terima kasih banyak Cikgu Nurizan datang jauh dari Perak. Okey, hari ini datang bersama kami untuk mengajar mengenai poligon sekata dan sudut. Dan terima kasih kepada adik-adik yang berada di dalam talian kerana hebat, bijak untuk menjawab soalan. Dan terima kasih kepada penonton yang setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Tapi sebelum itu Cikgu, kita akan sajikan anda dengan satu persembahan khas oleh saya dan juga cikgu. Jadi apakah ya? Jom kita ke depan cikgu dengan lagunya Chan, Mali Chan. Okey. Mari kita nyanyi ramai-ramai. Cikgu gunakan dulu ya. Silakan.
Jom kita tonton rancangan Didik TV. Poligon sekata tajuk hari ini. Bentuk pertama segi tiga sama sisi, segi empat sama pula empat sisi. Oh Chan Mari Chan, oh oi Chan Mari Chan, oh oi Chan Mari Chan ketipung payung. Chan Mari Chan, oh oi Chan Mari Chan, oh oi Chan Mari Chan ketipung payung. Pentagon pula ada lima sisi. Jangan lupa pula bentuk heksagon ini. Bentuk heksagon ada tujuh sisi. Oktagon sekata ada lapan sisi. Oh Chan Mari Chan, oh oi Chan Mari Chan, oh oi Chan Mari Chan ketipung payung. Chan Mari Chan, oh oi Chan Mari Chan, oh oi Chan Mari Chan ketipung payung. Chan Mari Chan, oh oi Chan Mari Chan, oh oi Chan Mari Chan ketipung payung. Terima kasih Bu. Didik TV KPM.